Hai guys, selamat pagi semua. So hari ni kita buat vlog simple je lah guys. Tak ada nak ke mana-mana pun, bukan nak convoy apa semua, just nak ke sekolah. So hari ni agak awal pula aku turunkan, kan biasa lambat. Lambat tiada selamat guys. Kalau hari biasa kan, sebelum-sebelum ni kan, aku akan turun dalam pukul 6:30 tentulah. Tapi kali ni tak tahulah apa mimpi pula kan guys. Aku turun dalam, kalau ni baru 6:10 ke 15 minit. Hei, apa mimpi tu guys? Kereta yang aku ikut dekat depan ni macam cikgu aku je. Dapatlah, 10 je dari belakang. Oh, ya guys. So, kalau korang nak tahu motor ni kan, 2 hari tak hidup guys. 2 hari aku tak hidup kan. Yelah, PKP sendiri guys. Aduh, PKP sendiri. Sabtu dengan Ahad, aku memang tak keluar guys. Memang aku tak hidupkan motor langsung. Sebabnya, sebab aku malas nak keluar guys. Rasa lemau je nak keluar. Aku pagi tadi sebenarnya cadang nak pakai glove. Sebab tahu cuaca sejuk kan, tapi rasa tu macam malas lah. So aku buka balik, aku tinggalkan. Glove, apa tu? Glove yang full cover punya, yang cover habis tangan tu. Aku dulu ada banyak glove lah, zaman basikal dulu. Cumanya sekarang tak tahu dekat mana lah, dah hilang kali. Dah kena cari, dah kena cari. Dah kena curi hantu kot. Dah pun nak sampai dekat sekolah guys. Pagi-pagi awal dekat sini tak susah guys. Tapi kalau dah dalam 6:30 lebih macam tu, nak tengok dia orang punya baris tu guys. Sampai sini pun aku rasa tak habis guys. Serius, aku tak tipu guys. Dia punya sesak tu guys. Kemungkinan yang belakang sekali tu sampai sekolah pun pukul 7 guys. Dah lambat dah tu. Nah, orang dekat sini pun masih sikit lagi guys. So, apa-apa pun aku rasa aku akan sambung nanti. Wah, belum ada satu orang pun datang ya guys. Sabarlah. Kini tinggal aku sendiri. Apa-apa pun nanti kita akan sambung balik ya guys. Sambung nanti. Hi guys. So sekarang kita pulang. Dan sekarang kita tengah tunggu adik hostel lah. Tadi aku macam nampak adik hostel jalan dia kat sana, tapi tak tahu pula mana kelibat dia. Dah menghilang pula ni. Okay. Tu adik dia guys.
kasih tahu ke orang hotel di Ria Suka Exos, guys. Aduh, Ria Suka Exos lagi Exos. Entah di mana-mana lah, Exos Thailand tu. Exos 45, aku tak kenal. So, aku tak lupa-lupa review lah hari tu time pemasangan dia. Ambil bunyi dia, so far ok lah, tak ada masalah. Okeylah guys, aku rasa vlog aku sampai sini je. Vlog aku kali ni memang tak berfaedah, tak cakap apa-apa pun, cakap sikit-sikit je. So, okeylah. Vlog aku sampai sini je. Jangan lupa tekan like, komen, share dan subscribe guys. Sorry lah, hari ni ada diam sikit. Okey, bye-bye.